Hampir memasuki pelampung kelima. Kita perhatikan kedua sampan ini sudah hampir memasuki pelampung kelima. Iya. Kalau kita perhatikan antara sampan Sonic dan bajak laut ini masih imbang. Allahu Rabbi lalu karam. Silakan tolong panitia untuk bisa mengamankan para personil pendayung sampan. Ya. Ya. Alhamdulillah panitia kita sekarang sudah berangkat. Ya. Segera untuk informasi ofisial atau manajer bajak laut sekarang sudah hahaha. Senang Willy. Saudara-saudara kita perhatikan bahwa bajak laut sekarang sudah menuju ke garis tetap. Sementara ini 99.9% mereka lah yang akan menang perlombaan pada partai ketiga. Nah, tidak mau. Ya. Ah, tekan pasap dia bang, sekali bang, kami mantau bang. Nggak mau bang. Ah, ya baik, jangan mantau jalan bajak laut itu. Kipas, kipas, sikit bang. Dia. Ya. Ah, ya, bagus baik lihat Sumit ya. Sumit yang mantap aku diri ini. Ini pendayung dari Kecamatan Jonggol kalau kita perhatikan ya. Jalan Pau Tuah kami. Oh, mirip Jalan Pau Tuah kami. Lekas dah tahian anak-anak kami ini, coba.
Nah, tekan Garuda satu. Mana pendukung Garuda satu? Pendukung Pandawa satu. Wah, cukup ramai kita lihat pendukung dua sahabat ini. Pak Garuda satu sudah menggunakan trik Rino Dino. Ya, masih Pandawa satu. Sikat Pandawa satu. Lantak Garuda satu. Terbanglah setinggi-tinggimu. Ayo Pandawa, patahkan kaki lang. Patahkan kaki Garuda. Sikat kaki Garuda. Hei Garuda. Ayo Garuda. Ayo, kedua sahabat ini kita yang masih hidup, saudara-saudara akan memasuki finish. Kita perhatikan Garuda, siapa yang akan memiliki jalannya ke lomba pada sore ini. Ayo, Garuda, ayo Garuda. Siapakah yang pertama memasuki finish? Jalur kuning. Siap. Pemenangnya adalah Garuda 1 di jalur kuning Tino Tino. Sama menggunakan kayuh tali setidaknya. Lagi ada, lagi ada. Santau ada. Ayo dong Papua. Sikat segera. Betul kau menang cok. Ya. Betau. Ya cok. Ya sok. Ya. Ya sok setu. Jauh dan tak kemudi. Ayo kejora. Ayo dong Papua. Kamu bisa. Iya. Anak-anak jauh fisik kurang tu. Ya, sudah hampir memasuki pelaku keenam. Ya. Sebentar lagi memasuki pelaku ketujuh dan sebentar lagi masuk pelaku kedelapan. Sampailah di finish. Kayu bang, kayu terus fisik. Ya. Saya lagi biak-biak semua ada tu. Okey, selamat datang ke Sampan Kejera dari Desa Piasa Kecamatan Selimbar. Ya. Sampan Lama Puas masih tertunduk ketenangannya. Iya, Pak. Apa dua dan bajak laut dua. Bajak laut berada di jalur kuning, sedangkan Azian dua berada di jalur hijau. Sama menggunakan trik kayu tino-tino. Ayo bajak laut, mana pendukungnya? Mana pendukung Asia 2? Ya. Sama menggunakan trik Tino-Tino. Ayo bajak laut. Kita perhatikan dari kejauhan ini kedua sahabatnya. Ya. Siapakah kedua sahabat ini yang akan memasuki garis finish terlebih dahulu? Ya. Nah, si jauh panik sebelum. Oh, dia nak lupu-lupu. Lagi ada. Ayo, bajak laut. Bajak laut.
Asia 2. Ayo Asia 2. Gunakan fisik terakhir kipas-kipas. Ayo asli bajak laut itu gak makan udah maju iya sudah menang bajak laut. Hah? Oh sekolah enak mau kenangan kita mendayung sampan tidak memantau guru belakang gudapan himun laut himbang itu. Ya, sudah sama-sama menggunakan trik. Sebentar lagi akan menggunakan trik Pino-Pino. Sekarang masih Pino-Pino. Ya, kedua sampan. Ya, sama-sama imbang. Kita perhatikan. Ya, sampan Azura sudah menggunakan trik Pino-Pino. Waktu. Sembilan puluh sembilan koma sembilan. Ayo kawan-kawan panitia. Panitia untuk segera menuju ke sampan yang kedap. Ya. 99.9. Azura 4 sudah memimpin. Satu, dua, tiga. Aduh. Ya. Lagi ada yang keram. Ya. Keren ujung api. Selanjutnya adalah laki-laki pelaku keempat. Ya, lagi sama-sama. Ayo Azura dua. Oh, menang dia lebih jauh nih. Deh. Pandawa tiga. Manakah pendukung Pandawa tiga? Menang jalur kuning tu. Jalur kuning tu menang. Kalau kita perhatikan kedua sampan ini imbang. Official siap, official sekulat. Ya, official sekulat dan official dari Pandawa Auda. Ya, terlambat sedikit. Suara satu, dua, kita lihat juga menggunakan yang ketat menggunakan trik kita kipas. Siapakah kedua sampan ini yang akan memasuki finish terlebih dahulu? Oke, selamat kepada sampan Pandawa tiga yang masih tertunda kemenangan. Oke, selamat kepada sampan.